nabimu, ampunilah dosaku, wujudkan harapanku. Bismillahirrahmanirrahim. Yang lalapo jangan nyawab salam. Yang nyawab salam berarti masih kenyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa banyak kenyang, apa banyak lalapo? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segenap undangan Bapak Ibu pejabat pemerintah, afratu negara, tokoh masyarakat, tokoh agama, para alim ulama cerdik pandai yang kami hormati, yang berbahagia, anak-anak kami Haji Asnawi SPD MSI dan keluarganya dan dengan kedua besannya, yang kami muliakan kaum ibu-ibu yang hadir pada saat ini, tidak hanya sekedar kami muliakan, kami doakan secara pribadi, mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir hari ini insya Allah nanti masuk surga Allah, bapaknya juga. Kenapa kami menyuruhkan ibu-ibu dulu yang masuk surga? Jujur baik Pak, kita ini dilahir oleh ibu. Kan dah hati orang nyeritakan dari Pak Camat melahir. Dari kecil digendong, diasuh dan menyusu dengan ibu. Dari agama sampai negara, nama ibu diangkatkan ke depan. Jelas pernah kedengar hadisnya, al-jannatu tahta akhmat, surga di bawah telapak kaki. Bukan ustaz, bukan kiai, bukan pemoleh, bukan dai. Kadang-kadang pasangan pengantin pun nyampai kalimat itu. Cuma di lagu-lagunya. Surga itu di telapak kaki ibu. Ada dah? Di Jakarta itu ada nasidariah. Aku dengar ibu-ibu yang diangkatnya. Apa kata nasidariah? Ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu tiga tingkat dibanding ayah. Ada dah? Roma irama, tak kalah ketinggalan mengangkat ibu-ibu. Apa kata Roma irama? Hai manusia, hormati ibumu. Ada dah? Yang banyak jadi guru kebanyakan kaum ibu. Rajin ngurus anak yatim piatu panti asuhan kebanyakan kaum ibu. Terjun dalam masalah kesehatan perawat dan bidan-bidan kebanyakan kaum ibu. Yang meramaikan masjid namanya majelis taklim kebanyakan kaum ibu. Yang banyak utang kredit. Ibu apa bapak? Alhamdulillah jujur. Memang bu, ya tak salah-salah. Dari prebang sampai ke dusun, masalah kredit kan maybe ibu ni lah. Baik kredit mulai ambal, ordeng, kukusan, kipas angin, rak piring, baskom, ember, mixer, blender, magic jar, dispenser, tupperware. Kredit kali-kali. Belas zaman kredit. Ada kadang tak tak nyangko-nyangko ibu-ibu kakak yang pakai baju seragam tu masih kredit seragam tu kadang. Betul tak? Yang tak nyangko lagi kadang-kadang biduan, pucuk panggung, melentik-lentik, cak kuntilanak, kanis terum. Kita bersyukur banyak kredit masih sempat dah datang. Bapak kami hormati, sebelum kami ceramah kita berpantun baik. Pada? Boleh berpantun?
Kalau kamu ngomong akor, akor. Kalau tidak, dak. Ya. Nama pantunnya meli salai kedingin beras, numpang nana doma soleh. Agai laliwat jam 12, tak usah ceramah, berdoa baik. Akor, akor dak? Dak akor. Bapak Ibu rahimakumullah, pembawa acara yang menyampaikan kata sambutan, kalimat depan paling diangkatkan, bersyukur. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah, nikmat Allah mengalir terus dekati henti-hentinya. Cuma yang kita dengar nikmat Allah itu iman, Islam, kesempatan, kesehatan. Kalau boleh kutambah adalah nikmat Allah itu banyak. Iman, Islam, kesempatan, kesehatan, pangkat, jabatan, harta, kedudukan, keluarga, teman-teman, ilmu, keterampilan. Kemudian nikmat Allah lagi apa? Air, angin, api, tanah. Nah itulah nikmat Allah. Banyak. Nah Bapak Ibu, sekarang ada nikmat Allah baru muncul. Nikmat Allah baru. Kalau iman, Islam, kesempatan, kesehatan, pangkat, jabatan, harta, kedudukan, keluarga, teman-teman, ilmu, keterampilan, tanah, angin, air, pindah tanah, dari dulu. Sekarang nikmat Allah ini baru muncul tahun 2000. Apa nikmat itu? HP. Nikmat Allah HP barang sekecil ika, Pak, pacak ngomong dengan keluarga yang tinggal jauh. Tahun 2000, Pak, HP-nya cuma dikit, mereknya Siemens. Nah, semenjak muncul tahun 2010 yang disebutkan HP-HP Android, mulai dari merek Samsung, Sony, Xiaomi, Advan, Andromic, iPhone, Asus, Lenovo, Lumia, LG, HTC, ZTE, BlackBerry, Xperia, Nokia, Motorola, OVO, dan Vivo. Betul. Yang pacaman mereka, pacaman Samsung. Samsung. Betul tak itu merek HP? Betul. Cuma aku nyebut HP yang mahal tuh tahapan HP aku dari dulu harga 400 ribu kelana. Kalau ceramah kayak kelapa cek nanti HP baru gak kalu. Kan tengah di luar len. Ngapa kita tidak bersyukur di HP yang baru itu? Kalimat yang tidak pernah selama tak kita harap dan kita dengar, kata-kata dunia dalam genggaman. Betul? Artinya dunia inilah kecil, seolah-olah bumi lah kecut, langit lah turun, laut lah dangkal. Urusan dunia 30% lah di dalam HP. Yang jauh jadi dekat, yang berat jadi ingat, yang sulit jadi mudah. Contohnya kita nak pergian, mesan Gojek pakai HP. Betul? Sekeluarga nak berangkat, pesan Gokar pakai HP. Betul? Kepengen tahu keluarga yang tinggal di jauh, buka HP. Mamani bertanaman yang berhasil, beternak yang hasil, buka HP. Yang namanya WA, Facebook, BBM, ada Google, ada internet, ada YouTube. Kenal dengan Ustaz Abdul Somad, ada di dalam HP. Menyebar fitnah pacak dengan HP, menyebar kebencian pacak lewat HP, mengadu dombakan pacak lewat HP. Beli barang pajak dengan HP, jual barang pajak dengan HP, menipu pajak dengan HP, tertipu pajak dengan HP. Yang anehnya lebih pedih, lebih sangat-sangat menyayangkan, pasangan suami istri pisah ranjang bagi harta, saling cemburu, saling tuduh gara-gara HP. Betul tak? Ada betina sikap cemburu dengan laki gara-gara HP, ada tak? Cuba nunjuk mana orangnya. Ada? Nyokak? Ya anak-anakku.
Oleh karena itu, Bapak Ibu kita bersyukur, zaman bayar modern, biarlah jaga iman, jangan mudah tergeser. Negara makin maju, kita bersyukur. Aku ngajak tingkatkan budaya malu. Teknologi makin canggih, ilmu manusia makin tinggi. Pribadi aku ngajak hati-hati. Kenapa kita tidak hati-hati? Kalau ada yang menimpakan keluarga, nimpa pribadi, menimpa desa dan kota, apalagi sifat itu memalukan, sekarang tidak pecah kita bunyikan lagi. Media sosial akan mencerita, koran akan mencerita, elektronik akan menayangkan. Di mana-mana kita tahu ada pembunuhan, pemerkosaan. Sekarang diangkat dunialah kecil. Lewat apa? Media. Media cetak memberitakan. Mulai dilipat orang Kompas, Sumek, Serifu, Transparan, Palpos, Radar, Harian Bisnis, Palembang Metropolis, Berita Pagi, Pokus Sumsel, Palembang Today, Palembang Post, Sumsel Post, Tribun Sumsel, Transindo. Koran barangkali rekayasa, tapi kan terjadi pembunuhan cadis, begal-begal motor, perampokan-perampokan, reka ulang akan diadakan. Lewat apa? Mulai dari patroli Indosiar, Buset SCTV, TKPTP 7, Sergap RCTI, Sidik Jari ANTP, Buletin Siang, Jejak Kasus, Tajuk Utama, Drum Hukum, Brutal, Gerbak Fakta, Kasak Kusuk, Fokus Siang, Tangkap, Telusur, Kupas Tuntas, Luka, Silet, Kabar Pagi, Kabar Petang, Kabar Malam, Apa Kabar Indonesia, Kompas TV, Kompas Malam. Jamaah, oh jamaah, hati, hati. Siapa yang hati-hati? Siapa yang punya hati? Jadi apa? Jadi aku baik. Mulia jadi ustaz hati-hati. Jadi kiai hati-hati. Mohon maaf, di sini kan banyak pejabat hati-hati. Jadi aparat hati-hati. Jadi rakyat hati-hati. Jadi wakil rakyat hati-hati. Yang galak sholat hati-hati. Yang galak maling hati-hati. Yang galak berjudi hati-hati. Yang galak mudi bini hati-hati. Yang galak melawan laki hati-hati. Yang baru boleh menantu hati-hati. Hati-hati. Yang lakinya belagak besok tinggi, hidung mancung, badan putih, gajinya besok hati-hati. Jadi rebutan betina lain. Yang lakinya kecil, pendek, kurus, hitam, hati-hati, jangan seru dewean di jalan malam. Ini seperti mobil tak kejengoan. Tukang foto hati-hati. MC hati-hati, mana MC? MC hati-hati, dulu pernah MC manggil aku, salah panggil. Nak manggilku Al-Mukarram, terpanggil Al-Marhum. Mari kita dengarkan ceramah tentang hitam, akan disampaikan oleh Bapak Al-Marhum Haji Padoli. Nah, Joko mati, kemalam lagi. Ada berita pengumuman MC siang tadi Kak lamatin dulu. Nah, hati-hati jadi MC jangan pada. Oleh karena itu Pak Jo, negara biarlah makin maju, kita tingkatkan budaya malu. Teknologi biarlah canggih, kami ngajak hati-hati lah Pak. Jadi apa? Ya, harus hati ya. Hati nata masuk. Ya nakanku senawi, nakanku hajan nurmali, hati-hati nakanku kebenakan. Ku dengan dia lah. Ku dengan pak nenek berdulu, dia pak mamak dengan ku. Ngapa ada hati-hati nakanku zaman lain mereka. Kalau kita boleh menantu tahun 70 ke bawah lemak ni nurmali. Kita lagi tidur jam 4 pajar menantu duit kok lah ada apa masak. Mentue bangun lah siap galek, nasi lah masak, kopi lah siap, rumah lah dipel, kacil lah dilap, rapat kotor nak kumpul, bermandi lah siap. Mentue bangun lah siap galek-galek. Dulu. Dulu. Mika ada aku lagi nakanku, mengena aku ringin menantu, menantu gitu dong, gak bangun lah. Bangun lah. Masak lah, nasi goreng, pempek goreng, kopi siap ya tak pegawai. Lah siap pempek masak, mau menantu bangun lah Mika, makan, makan lah umat dia masak. Makan tak? Makan, mereka tak malu. Mau dia malu jangan. Akor lah gede-gede. Nah, itulah menakor.
Jadi mereka ikalah zaman, ya. Oleh karena itu, ayo nakkan ku hajar normali hati-hati. Nah, hati-hati ni an. Bapak ibu yang kami hormati, ayo. Di HP itu ada SMS. Nama arti SMS itu pesan singkat, berita terkirim, berita tertulis. 2018 aku setiap ceramah tentang Isra Mi'raj banyak mengangkat SMS dikait dengan dakwah. Kalau memang pantas turun, tidak pantas memang tidak kata guru, tidak kata kitab. Apa SMS kukaitkan dengan dakwah? S itu adalah sabar. Sabar. Tuhan memerintahkan sabar. Dalam surah Al-Baqarah ayat 153, ya ayyuhallazina amanu ista'inu bisabri wassalah innallaha ma'as sabirin. Hai orang yang beriman, tolonglah sabar dan salat bahwa Allah beserta dengan orang yang sabar. Siapa yang sabar itu? Siapa yang beriman? Termasuk sabar, Nazib sabar, ya kan, Uzan nak sabar. Kemudian siapa lagi? Binika nak sabar, Pit nak sabar. Ikan nak sabar. Ya, nak sabar. Ayatnya ada. Lebih lengkap di perintah Ali Imran. Ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sabar dan bersabarlah, berjaga-jagalah, takutlah dengan Allah supaya kamu menjadi orang yang menang atau beruntung. Jadi nak sabar. Nak sabar, Bu, ya. Ya, sabar itu oh, beserta Allah. M itu apa? S itu sabar, M itu pacak 6 atau 7. Mendapat, menerima, mencari, mendengar, melihat, memilih. Jadi kalau memang kita terjemah mendapat, sabar mendapat. S yang diujung name, S itu sesuatu. Sabar mendapat sesuatu. Isi sesuatu itu dua macam, cuman penuh. Menyenangkan, menyedihkan, menguntungkan, merugikan, menggembirakan, memalukan. Harus sabar. Jadi nakan ku ajan durmali, sabar mendapat menantu. Yeah. Sabar menerima menantu. Sabar mendagam Tuhan tak sabar, ya. Yeah. Tak sabar. Sesuatu itu banyak, Pak. Jadi sabar menerima, sabar mendapat, sabar mencari, sabar mendengar, sabar melihat, sabar menghadap sesuatu. Apa isi satu? Silakan terjemah banyak-banyak. Ngapa? Perlu ndaksa sabar. Sekarang aku bertanya dengan ibu. Bu, kira-kira sanggup tak sabar? Nah, kan dikit. Dikit, kan? Sanggup tak sabar? Ika cerita di Plebang. Cerita, ya. Ada uang dua laki bini, hidupnya lah mapan, umahnya lah besok. Ada boleh sarang walet dia tu. Bukan ngabukan, bukan ngabukan, bukan. Lakinya jujur, nak melagak lak bininya, mana bu senjata itu ku beli dengan emas baik supaya minggu depan undangan ngapacak pakai kalung panjang, pakai loket, pakai gelang, pakai cincin. Berapa suku kak nak beli? Pasti lima belas suku gi. Ambil lah. Dinjuknya sen. Nak meringkas bininya. Pergi pagi, petang tak balik. Ngundas 60 juta. Esok tak balik, lusa tak balik, minggu depan tak balik, marah tak bininya? Tak, sabar nak. Yeah. Sabar. Kita baik sangka. Sebulan tak balik, ujar anaknya kaget lah bono preman, mak. Pak, yang understand banyak. Dah, kita baik sangka, tak mungkin lah. Ya, orang baik-baik. Itu okay. Guru sekolah dia, itu segala macam. Ya. Guru apa? Guru SMP, kabar ya. Sebulan tak balik, SMS. Datang SMS dari luar kota. Ucapan assalamualaikum. Benar tak nama kamu Siano, Bu?
Nah, nanggo kata-kata itu, dah, anu lagi telpon oleh bini tuenye. Siapa kamu SMS tadi kak? Yuk kita belum kenal. Cuman ku nanya, beno dak nama kamu Sianu? Beno. Ada dak laki kamu namanya Senu? Tanda-tandanya tai lalat pada hidung. Ada. Hilang-hilang sebulan, kami nyangkau apel mati. Dak yuk laki ngatu jujur. Katanya ngondesnya 60 juta nak beli perhiasan. Mau, kak dah balik-balik. Nah, dah tahu ngapa-ngapa. Yuk, kak lah bertemu denganku. Yalah kawin denganku tengah bulan. Namek kira-kira jawab tengah. Man laki lah kain ngondesin, yalah kawin. Kira-kira apa marah, apa sabar dah. Dek, kalau macam itu dek, ya berarti lak lanang tu kita berdua tuane. Kami bersyukur, kami sabar, kami nyangkau mati, tak tahu masih hidup. Lak bini dua, aku dia marah dah. Dek, urus malah pakak ngaka, urus. Dua bulan ya kawin, teleponnya lagi. Yuk, nama kabar ngak. Baik, dek. Namanya kabar tengah berdua itu. Mak mana? Yuk laki kita mika sakit. Namanya laki kita jawab tengah. Bu, apa baik lah? Apa ambil lah? Apa mati lah? Itulah. Nyuruh mati. Senang baca. Mana baca aku? Umpamanya terjadi dengan senawi. Namanya kira-kira yang normal dijawab. Matilah. Ah, itulah. Lah haja masih juga matilah. Apalagi belum haji. Jawabnya, sabar deh. Setiap hidup juga sehat ada sakitnya. Makin sakit itu kalau enggak kamu berubah. Lah tengah bulan yuk dunia rumah sakit, kami lapisin ngobatnya. Obat kampung masih tak sembuh-sembuh. Sabar. Kalau lu baik. Mak mana yuk selama yang sakit nyebut namik nga terus ya. Ada rencana yang nak balik. Kira-kira terima tak maya balik awak dalam keadaan sakit. Bu kira-kira melapur di tengah yang nak balik awak sakit nyapak sin bini muda dajak tak lagi. Macam mana lah aku ngomong sabar. Tak terima kamu berhenti segala macam. Ya Allah ini kamu tidak sabar. Apa jawab? Sabar dek. Menak balik-balik ku masih nerime. Dengan catatan mau pacak balik tu jangan disubahkan tinggal. Pokoknya kenal langsung nih ya. Mamane yuk kami nak balik. Ongkos kami habis yuk. Pacak dah yuk ngirim sen untuk kami. Kira-kira jual lu. Kira-kira sekarang balik cak silu baik. Bukan. Laki lagi dayu mangun desen 60 juta rencana nak beli mas bini muda kapan sakit nak balik rumah sen dah kata entek kiri mongkos kiri kiri tengah pun tak kiri mongkos eh dek percuma aku serang mak percuma no ikat begini sama. Jadi cerita kiri mesen cerita laki mesen datang dengan bini muda. Awak laki lah kurus kering, lah hangop-hangop. Bini kak jadak dah cantik ke dah. Nah yuk kena laki kita kali sakit. Yuk saya macam payo yuk le. Minta doa ke baik yuk supaya kak sembuh. Dia payo je dia. Doa yang ngatuh kang amin aku macam doa. Ya Allah Tuhan kami aku bersyukur. Ya Allah laki aku pergi ngundesin banyak rencana nak memiliki nak melihat perhiasan. Tak tahu bini muda kami bersyukur. Ya Allah yang masih hidup mika dalam keadaan sakit. Ya Allah daripada kami susah tina ubatnya sembuhkan baik. Ya Allah supaya kami senang hati. Amin. Bukan nasihat tamah hangom-hangom nak mati. Mama nih yuk tangan nih ngamen ngada tang bini duwe ngape ngamen ku minta am minta ma doa lagi yuk di doanya macam tu lah ya Allah
kalau pacak sembuhkanlah kami jangan susah hati. Ya Allah, laki kami sakit, ongkos kami lagi habis. Ya Allah, kesian nyingoknya. Amin. Dah sembuh-sembuh, Dubai lagi. Ya Allah, man kami penjuru sembuh. Ya Allah, masih tak sembuh daripada susah hati sekarang. Ya Allah, demi ya Allah, mati kebaik. Ya Allah. Amin. Mati. Mati. Itu lagunya apa? Jangan main-main, kamu mudi bini, kamu awas. Cuman kamu tak sabar kah kira-kira. Jadi perlu niasa, sabar. Ya. Uang sabar itu peserta Allah. Inna Allah ma'as sabri. Allah pertama sabar, caranya apa? Banyak-banyak nyebut Allah. Ya Allah, jadi ngangkat itu, siapa namanya bini nasib kak, yang mana ya kak? Mika, kemudian Pit, nggak harus sabar ya, sabar ngapela nangka kadang-kadang jujur tidak lami kadang ada udah cerita Palembang 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 banyak cerita gaji pertama tinju gaji kedua tinju gaji ketiga tinju gaji keempat tinju nalas gaji ke 11 bulan mulai ikut tingkah lakinya pergi ke tempat maksiat mabuk-mabuk berjudi nyokin biduan gede lagi gaji tinggal separuh lagi nak nyelamat umat tangga jangan sampai ribut mudi deh balik itu apalah gajian kak audek sabar ngapain itu lu gajian galek-galek empai gaji pokoknya baik gaji kuning besoknya gaji tunjangan sabar deh yo padahal gaji galek-galek nah giliran makan-makan deh dia makan lah kak dapur muka tudung nasi baik katik laut dek, jangan sabar. Ngapain nasi baik kak? Tulang makanan pokok tunjangannya lo. Tuh jadi nih, awak gigi mudi ini kenyang-kenyangnya kak. Ati tanda mudi bini nggak tanda nggak kak. Mana awak ada salah tajolo panjang awak nggak salah baca. Mudi bini, nah sabar. Makin betine sabar, lanang kak makin bertingkah. Ada tak macam tu? Akhirnya tambah sabar, tambah bertingkah. Bini ku tak pernah marah. Bajudi malam-malam balik. Di mana kak? Bajudi menang tak kalah. Dia minta apa-apa kak. Dia memang cantik. Tolong aku ni, awak aku ni capek. Nanti pijit, ngolek lah kak. Walaupun dengan bajudi, aku tetap setia dengan kak. Ngolek lah. Nah, bini laki yang ngolek. Oleh kerana kau adalah ibadat sabar, dia macam sebeg. Laki ngoleh, subhanallah, 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 subhanallah. Lemak dah kak, lemak dek, subhanallah, subhanallah. Kapan tertidur? Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Lah nyenyak dan nengok lagi, matilah, 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 matilah. Nah kabarnya mati dia. Karena itu kalau dia mudi, jangan marah ya, jangan marah ya, sabar. Ngapain, gawe mudi kak kalau gawe uang. Oleh kerana itu, awak ni nak caleg lagi banyak mudi-mudi kamu selama macam. Ya. Mandak nyaleg datang kali ke masjid, nak pelah jadi berdepus mobil lewan. Mak baik, tengingannya baik. Ya. Nak sabar, ya. Kunci nak sabar. Ada orang nyanyi pucuk panggung. Ngapa? Ikalah nampak pandai pembung, kan? Nyanyi, panggil MC, kapan nyanyi, ngajak bini nyanyi apa? Nyanyi cuma kamu. Hei, cuma kamu. Sayangku di dunia ini. Oh, jangan kalah ke belakang di kota serasa nian. Kadang-kadang mudi. Bulan depan panggilan lagi nyanyi dewean bininya. Ngapa dia ngajak kakak yuk dak nyanyi dewean. Kapan nyanyi lain lagi tak ingin ku menanggung derita. Derita karena cinta. Nyanyi akor sogereke kan main tugun galek ini sama sampai bini sampai lah itu. Alangkah sedihnya. Penyengok pecah bini kades. Tak kade belaga ni. Kepala baga. Oh bini kepala sekolah SMP tu pecah eh. Bukan kamu bukan jangan macam lama. Ayo, dengan itu. Ayo hati-hati. Jadi awas sabar. Syukurlah jangkat tadi tak sabar. Inna Allah masyaAllah Allah bersatu sabar. Tapi ayat tadi berkaitan dengan solat. Ada kan? Ya yualazina amanu sta'inu bisabri was sholat. Jadi menak bahagia nakkan kucucung sabar tetap syukur tunjuk ke kemudian sholat ya
Itulah kalau nak bahagia siapa baik S3. S3 mohon maaf ya Mas Nawi S2 belum mantap. S3 wi mendasarkan kan sabar syukur salat. Itulah. Nah, aku di Muara Enim Kecamatan Lembak bertemu dengan artis Jakarta. Peti Merah. Musiknya Dwi Kok, Pak. Donis dengan Sampurna. Ku ingatnya. Soal musik tanya dengan ku kamu, Pak. Dulu ada Gita Nada, Gita Suara, Delphia, Putra 98, Scorpion, Stadribu, Cakrawala, Metallica, Diorama, King Dangdut, Raja Wali, Krakatau, Borobudur, Netral, PPSA, Aroma, Donis, Sampurna, Baladewa, Sumatera, Sriwijaya. Bertemu terus dengan musik. Bertemu terus. Ada Piduwandi, ada apa? Oganilir, Desa Limang Jaya. Pak Ustaz, dah 3 kali, Pak. Bertemu kita minggu kaji. Kok kajiran kamu? Kajiran, Pak, dengan kamu. Laris juga, Pak, ceramahnya. Alhamdulillah, juga tak kau Piduwan baik. Pakai uang, aku pakai uang boleh. Cuma cukup lemak, nga Piduwan. Ngapain lemak? Nga nyanyi pucuk panggung, dapat saweran. Aku cukup ceramah tengah jam, dah katanya nyawer. Tahu ya, baik nyawer, dah. Termasuk normali, nyawer beda, alam aja. Jadi bertemu dengan Peti Pera. Habis ku nyampai sabar, syukur sholat, Peti Pera naik. Ngapa? Pak Ustaz mohon izin aku nak nyanyi S3. Nah, kapan Peti Pera nyanyi S3? Memang benonian. Sedang-sedang saja. Kan ada Peti Pera. Terlalu gemuk, jangan. Terlalu kurus, jangan. Terlalu kaya, jangan. Miskinian, jangan. Hei, sedang-sedang saja. Bolehlah, juga Peti Pera. Cepat nih yang ditangkap. Khairul umur awsatuah pasti umur Madinah. Supaya urusan pertengahan, sedang-sedang saja. Oh, bolehlah. Cuma ada jangan sedang, Pak. Maling jangan sedang. Kena itulah kamu. Judi jangan, mabuk jangan, betinian jangan, sedang kena itulah. Percaya dengan kuniman, jangan sedang. Harus full, 100%. Ya. Yang lain bolehlah sedang-sedang saja. Termasuk tengah betine, kutu nginjuk masukan baik, nakan-nakan. Kucucung dan ibu-ibu, percayaan dengan laki, jangan. Jangan percayaan, sekali-kali tidak titip namanya gawe. Kapan percaya galak bertingkah. Kecuali laki kamu itu galak ceramah. No, ngapain bersuara-suara alamanya. Jangan percaya, jangan boleh. Mana laki pergi nak milu terus. Padek, cuma kita nasib siap. Laki kamu tangkap polisi, milu boleh. Sedang-sedang saja. Nah, kata Piduan itu di Limang Jaya, kami malu. Pak cukup name, malu. Kuning ngak ustaz, maka celana panjang, baju panjang, maka serban peci haji. Cukup maklum, baik ustaz. Ya. Kami ini Piduan, Pak cukup terserah. Kami Piduan ya kan, makai rok pendek. Awak kami yang gemuk-gemuk putih, ada macam. Nah mana ya, baju kamu itu berdoso. Ngapai, terbuka aurat. Berapa besok, Pak, dosonya? Juga tergantung dengan terbukanya itulah. Mantap terbukanya sampai ke pahe, Pak, pahe boleh dosonya. Mantap terbukanya dikit-dikit. Jadi, gimana nih? Sedang-sedang saja. Dia penting nutup aurat. Termasuk ceramah, laminian, jangan. Ah, ngalamin jam 1 segala macam. Ya, ngalamin jam 1. Tegal ike, jangan kecewa boleh senawi. Ya lah mama, ala ke Tegal selamat ye. Rencana aku malam memang nak minjuk kamu cak 6 juta. Rencana, rencana, ya, rencana. Tak usawi, tak usawi. Kita kan adik-adik, jangan, jangan, jangan. Banyak ike, 6 juta. Jangan punya ike, jangan ye. Dua setengah, kecil ike boleh. Tak cukup, nuku hapi, aku salah baca mana. Sedang-sedang saja. Oh ini nih pasti ya. Nah kelas zaman Nabi tak lade yang usir. Nah. Lade yang usir di ada SMS kena macam. Ah. Wah nah makai kuah. Wah ustaz kami senang dengan kamu ceramah. Ada titipan pak. Kumbaca dulu. Jual rumah beli kapal ke seberang hulu beli roti. Penceramah yang ada akal jam 1 berhenti. La ilaha illallah sapinya heka. Oi. Ya Allah. Gir-gir ka madak ade seka camat cakak.
Jadi ceramah yang ada akal ya jam 1 nanti. Bapak Ibu rahimakumullah, tajika kami nengok sambutan atas nama tuan rumah. Ate kan? Terima kasih kamu lengangkat gawe lamantu ujung tadi kak jangan gak makan kapan gawe selesai. Ade dak? Nawi nakanku, Nurmali nakanku, pribadiku dak nak makan dak. Ya. Kami kaki takut kita terlambat malam lagi kau ada ceramah tentang wong berangkat haji. Jadi mohon maaf bae Haji Nurmali dan akan buat Nawi kudak makan tadi lah kau tingin sangun kami dak makan. Kalau pecah kecewa nian mana tu masuk tingkat bae. Ya. Masuk tingkat bae ya. Ma pecah kecewa nian. Bapak Ibu rahimakumullah ya. Ini dapat kami sumbangkan. Kalau yang itu benar, itu cocok kamu terima. Tapi ada kena cerita tadi, tidak sebaliknya yang itu akan benar. Oleh karena itu, jika suasana Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Bapak Ibu rahimakumullah, terakhir kami sampaikan, ada kutipan di sini segala macam. Beli rumah, jual pempek, umban kasomor di pinggir sawah, yang ceramah mudik dewe, wajar uy honornya tambah. Pantun baik, pantun apa segala macam dah ya, segala macam. Kan mudik dewe, segala macam. Ya. Mudik dewe kan dia haji sangun, jukungun, mudik itu ngah, cuma ni, entah yuk jisangun, mobil ku kak boros ni ya jisangun, bensin kak dateng lagi, mika premium pertama gale, nyudeng, nyukunya tak kuning ke, ay wallet ade, mayo segala macam. Siap pun kita balik siap ya. Nah, siap ya. Nah itu mohon maaf Pak. Ingin bergabung dengan kami tekan nomor 0813-6757-6073. Kapan kamu nekan nomor Kak, kamu pacak ngomong dengan makhluk yang kurang vitamin ini Kak. Selama Kak aku tinggal di Jalan Naskah 34 tahun, baru-baru Kak Pak pindah ke Kebon Bunge ujung atau samping Auto 2000. Jalan Tanjung Api-Api. Belakang ini ada perumahan yang berkelas, yaitu komplek perumahan Bendara Residen. Cuman ku tinggal belakang ini. Ya. Terima kasih. Sekali lagi mohon maaf. Apa hai kak? Pertama, hati-hati. Yang kedua, SMS. Yang ketiga, S3. Syukur sabar sholat. S3, sedang-sedang saja. Mohon maaf Pak, sangun siap, saya berangkat ngun, siap kan, walaupun rantang tidak apa-apa, saya genting baik si rantang itu. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama jiwa dan hati tulus ikhlas, mumpung masih ada kesempatan buat kita mengumpulkan bekal perjalanan abadi. Ho ho ho. Yang